siap nih, udah rapi. Tas udah semua, segala macam udah semua. Mari kita lanjut. Assalamualaikum. Kayaknya dashboardnya pada merah semua kayaknya. Oh merah. Sudah kuncinya Bi. Let's go. Lanjut. Let's go. Satu. Salam dong. Kita kemana waktu itu? Ke Mesir ya? Umroh, Mesir, Turki. Aqsa enggak? Enggak ya? Oh iya, kalian enggak ke Aqsa ya? Dingin banget nih cuaca pagi ini. Hari ini mungkin sekitar 5 atau 6 ya. Nah, ini udah keluar hotel apa? Apa hotel? Kita baca. Kita mau menuju ke stasiun Itabachi di depan, di samping sebenarnya. Di samping hotel itu stasiun. Jadi kemarin pas check in gampang banget, tinggal get cover sebentar doang. Ini kita udah naik JR. Tunjukkan ini ya. Bukan ini ya. JR. Jadi kemanapun kita pakai JR. Ini kita sekarang mau ke Gala Yuzawa pakai JR dan tercover. Naik eskalator. Kalau kita mau jalan harus di posisi sebelah kiri. Kalau kita mau jalan kita harus di kanan. Ini udah di Ikebukuro. Nah, dari Ikebukuro kita pindah ke line-nya Yamanote. Yamanote line ada di nomor 5. Let's go, seru ya. Perjalanan di Jepang itu seru banget karena transportasi umumnya mudah. Jadi setelah udah di Ikebukuro, kita ke line nomor 8, Yamanote line namanya. Itu tujuannya ke Yuno, dimana Yuno adalah stasiun tempat kita untuk pergi ke Gala Yuzawa ya. Nanti kita naik shinkansennya di Yuno. Nah, ini antrian mau naik kereta ya. Ini keretanya ya. Kita turunnya di stasiun Ueno ya, Bapak Ibu ya. Stasiun Yuno ya. Dari stasiun Yuno ini kita akan naik shinkansen ya. Shinkansennya JR ini dia ya. Jadi karena saya udah punya tiket shinkansen reservasi dari kemarin. Nah, ini ya. Ini apa, tiket Yuno Gala Yuzawa Februari tanggal 28 jam 11.02. nanti
sampai di Gala Yuzawa itu jam 12.16. Berarti perjalanan kita itu 1 jam 14 menit. Jadi setiap kita mau masuk ke Japan Rail, pas kita kasih tahu JPN Rail Pass. Kita tahu. Jadi kita nggak pakai mesin ini lagi, karena ini nggak berlaku untuk mesin, berlakunya untuk diperlihatkan. Oke, let's go. Nah ini banyak sekali jajan makanan ya, seperti di stasiun-stasiun pada umumnya. Minuman juga. Oke, sekarang kita menuju ke line 19 sampai 22. Itu line-nya Tohoku, Yamagata, Akita, Hokkaido, Jutsu, Hokuriku, dan itu. Nah, untuk jadwal kita lihat di pengumuman ini, 11.02. Nih. Di Jadi sebelah kanan untuk yang mendahului, sebelah kiri untuk yang diam. Kalau di Kyoto beda om nih? Di Kyoto alas sebaliknya. Di Kyoto itu untuk yang diam sebelah kanan, yang untuk menyusul sebelah kiri itu untuk yang jalan. Nah, sip. Oke, itu tips dari tour leader favorit di kita, Om Paza. Nah, ini udah di ini lagi udah di mana? Di Shinkansen. Ya. Wow, jalan Shinkansennya. Shinkansen ini jalan. Di dalam Shinkansen sekarang tinggal nyari bangkunya nomor berapa. 16 sembarangan duduk. Nah, ada yang non reserve itu yang tidak ada nomor kursinya, jadi duduknya sembarang berebut gitu. Terima kasih. Sama-sama, okay. Bapak. Kita perjalanan 1 jam. Yang mau sampai-sampai, mau ini silakan ya. Toilet juga ada di belakang, Bapak Ibu. Mau kemana? Mau Gala? Gala Yuzawa. Yuzawa. Mau main? Salju. Iya, Salju. Oh, mau naik ski nggak? Mau dong. Mau? Mau. Kita udah sampai di Gala Yuzawa. Ini stasiunnya. Ini udah di stasiun Gala Yuzawa. Beda ya, dia ada atas ada bawahnya. Shinkansennya dia ada yang atas ada yang bawah.
udah keluar langsung beli tiket untuk naik gondola. Ya. Nah, kita keluar, kemudian ini adalah JR Pass counter. Jadi teman-teman di sini ada bahasa Melayu ya. Oke, ini tiket buat naik gondolanya nih. Sekarang kita menuju ke gondola. Oke, Lur, kita udah di atas gondola nih, ya. Sama Om Aris dan keluarga. Wah, hey, get them guys. Ya, yeah. Oke. Okay. Kita foto kalau udah ada ini apa? Ada tinggi itu cakep juga. Ketinggian ya udah tinggi banget lah pokoknya. Tinggal itu di atas kita udah dikit lagi sampai. Di sini sekarang lagi rintik-rintik hujan. Mudah-mudahan nanti saljunya turun ya biar tambah semarak. Kalau dilihat sih kurang lebih 4 atau 5 derajat Celcius. Udah di puncak Gala Yuzawa dan ternyata salju. Wih, itu hujan salju ya. Ternyata hujan salju, alhamdulillah. Oke. Sedulur semuanya, kita udah di puncak Gala Yuzawa dan lagi turun hujan salju ya, hujan es, tipis-tipis, tapi ya lumayan. Cuaca juga mungkin 0 derajat kali ya, tadi di bawah sih 4 atau 5. Ini suasananya, ada yang bermain ski, jadi mereka naik keretanya dulu, terus kemudian main ski di sana tuh, banyak ya. Tuh. Nah, di sini juga ada namanya snowmobile. Ya, keren banget asli. Ya. Asli keren. Dan sungguh putih semua. Ya, jadi teman-teman yang pengen ke Jepang simak dari awal sampai dengan nanti pulangnya lagi bagaimana menuju ke tempat Gala Yuzawa. Lanjut. Oke, Lur, sekarang kita mau naik snowcar. Let's go. Aku dulu berlima ya? Ya, berlima dulu. Oke, berlima dulu. Can yuk. I have the ticket? Yeah. Yes. I have the ticket. Yuk. 1 2 3 4 5. 5. Ya, 5. Oke. Boleh. Boleh.
selama kurang lebih 10 menit untuk ke atas tadi ya. Selain car ini juga ada ski di sana tuh. Jadi kalian nanti naik gondola lagi untuk kursus ski, dibawa ke atas puncak. Nanti yang profesional bermain ski dan yang belajar belum boleh ke atas, harus ikut training ya. Oke Lur, terima kasih udah nonton channel YouTube Anton Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go. Let's go Lur. Nah ini dia drivernya. Oh, from Japan. Yes. You know Indonesia? No, no. Oh, no Indonesia. Ah, juga di Indonesia. You from Tokyo? Tokyo. From Tokyo. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Arigato.